Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita masih bersama syahrul ramadhan, syahrul mubarak, dan kita bersedih karena tidak lama lagi Syahr Ramadan, Syahrul Mubarak tidak lagi bersama dengan kita. Bersedih sebagaimana Salafus Saleh bersedih. Bersedih karena khawatir amaliyah ibadah dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan menjadi tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa mereka bersedih? Karena malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi dan berdoa. Doanya malaikat Jibril yang kita yakini dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diminta oleh malaikat Jibril akan Nabi mengaminkan doa Jibril ini. Apa doa Jibril yang Salafus Saleh menjadi khawatir dan takut sehingga bersedih berlinangan air mata ketika Ramadan telah berakhir? Malaikat Jibril berdoa, syaqiyun abdun adraka Ramadan thumman salakha lam yufar lahu. Celaka seorang hamba ketika dia mendapati Ramadan, lalu keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Ramadan adalah syahrul ghufran, bulan pengampunan, tapi dia tidak mendapat ampunan. Salafus Saleh sangat takut tidak diterima ibadahnya, sehingga 6 bulan pasca Ramadan, kata Imam Ibn Rajab al-Hambali, Salafus Saleh berdoa agar Allah menerima amal ibadahnya selama Ramadan. Kemudian 6 bulan sebelum Ramadan tiba, memohon agar disampaikan umurnya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Ramadan 1443 Hijriah yang kita bersama dengannya menjadi jalan untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmatnya. Kita tercatat sebagai ahlul jannah, sebagai orang yang dibebaskan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur pula jamaah rahimakumullah, kita telah mendapatkan bekal ilmu, di antaranya ilmu yang sangat penting sekali, yaitu nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan sore hari ini kita bahas pembatal keislaman yang ke-10, yang terakhir. Apakah pembatal keislaman ini hanya 10? Ada pertanyaan itu. Indah sekali perkataan Syekh bin Baz rahimahullah di dalam kitabnya Al-Aqidah As-Sahihah wa ma yudadduha, saat beliau akan memberikan
penjelasan ringkas tentang nawakidul Islam yang jumlahnya 10 itu, agar kita dapat faedah dari 10 yang kita pelajari. Maka bagus pengantar beliau untuk saya sampaikan di forum ini. Kata beliau rahimahullah di dalam Al-Aqidah As-Sahihah wa ma yudadduha, halaman 27, pengantar tentang sebelum membahas nawaqidul Islam. I'lam ayyuhal akh al-muslim, ketahuilah wahai saudaraku sesama muslim. Beliau ulama yang sangat luar biasa ilmunya, diakui oleh dunia Islam, menyapa kita sebagai orang yang belum sampai derajat untuk talabul ilmi aja belum, mungkin tuwaili bil ilmi, tuwailib, atau mungkin belum karena kita tidak ajak untuk mencari ilmu. Tapi kita disapa dengan panggilan yang masya Allah, al-akh muslim. Betapa beliau sangat lapang sekali memberikan penghargaan kepada orang yang mau belajar walaupun pemula. Al-akh muslim. Annallaha subhanahu awjaba ala jami'il ibad ad-dukhul fil Islam wa tamassuku bih. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala awjaba, telah mewajibkan kepada seluruh hamba-hambanya. Ingat, tidak hanya kepada muslim, tapi kepada hamba-hamba Allah. Tidak hanya dari bangsa manusia, hamba Allah itu. Minal jin, li'anna Allah yaqul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepada-Ku. Ala jami'il ibad. Agar hamba-hamba itu masuk ke dalam Islam. Agar kita masuk ke dalam Islam itu secara totalitas. Agar hamba-hamba Allah, manusia yang Allah ciptakan itu, menjadikan Islam sebagai agama. Karena hanya Islam agama yang Allah ridhai. Qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffa wala tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam itu kaffa, secara utuh, secara totalitas, secara menyeluruh. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, kullu ma'siyatin lillahi min khutuwati syaitan. Setiap kemaksiatan adalah langkah setan. Jangan kalian ikuti langkah setan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hadru wa tamassuku bih, dan hendaklah berpegang teguh dengannya, dengan Islam hendaklah kalian berpegang teguh. Ingat, berpegang teguh. Megangnya jangan, kalau misalkan ini pegangnya jangan gini tok. Teguh. Jangan sampai lepas. Coba ketika orang itu lomba tarik tambang kuat-kuatan, bagaimana megangnya? Longgar? Merosot? Pegang teguh. Kalau perlu digigit. Itu agama kita. Wa tamassuku bi wal hadru mimma yukhalifuhu. Hendaklah hati-hati, waspada
mimma yukhalifu, dari apa yang menyelisihinya. Hati-hati, jangan meremehkan perilaku menyelisih syariat. Lah masa masuk masjid saja harus memperhatikan kanan kiri? Jangan meremehkan. Kemarin kita tahu, meremehkan syariat min nawakidil Islam. Lah masa makan mesti harus dengan duduk tangan kanan, kok diatur? Subhanallah. Wal hadru mimma yukhalifu. Waspada, hati-hati dengan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Jangan anggap remeh. Kita masih ingat tentunya, Salafus Saleh mengatakan, la saghiratun ma'al istimrar wala kabiratun ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika dikerjakan istimrar, terus menerus. Jangan menganggap remeh. Memanjangkan kuku, lah masalah kuku diatur? Jangan diremehkan syariat. Ini syariat ini. Karena potong kuku min sunanil fitrah. Agungkan syariat. Itu tanda orang yang bertauhid, mengagungkan syariat. Masa gara-gara menurunkan di bawah mata kaki saja masuk neraka? Ini istizak bidin. Gak apa-apa wis, nek goro-goro dek nisore polok melebun rokok, ben nantang itu namanya, itu masuk neraka sungguhan itu. Wal hadru mimma yukhalifu wa ba'atha nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lidda'wa ila dhalik. Dia Allah telah mengutus nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kepada itu, kepada Islam, untuk mengingatkan agar umatnya tidak menyelisihinya. Wa akhbar azza wa jalla anna man ittaba'ahu faqad ihtada. Ini poin penting nih. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa orang yang mengikutinya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtada, maka sungguh dia mendapatkan petunjuk. Wa man a'rada anhu faqad dalla. Siapa yang berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat seperti bahasan Nawakidul Islam yang ke-10 ini. Siapa yang berpaling anhu dari yang Nabi ajarkan, faqad dalla. Faqad dalla. Bukan faqad dalla, tapi faqad. Harus dibaca izhar, bukan idgham. Faqad dalla, tapi faqad dalla. Maka sungguh dia telah sesat. Wa hadzara fi ayatin katsiratin min asbabir riddah wa sa'iri anwa'i syirki wal kufri. Dan Allah hadzara, mengingatkan, ingat, memperingatkan untuk kita waspada. Hadzara itu warning, lampunya kuning bukan hijau, di warning sebentar lagi merah, hendaklah waspada. Coba sekarang kalau kita di sini, kalau rambu kuning apa yang terjadi? Gase pol, weng gitu. Padahal ini kuning, tak hati-hati, ojo ngegas, ojo gas pol, bahaya itu. Kalau ada hazard, peringatan waspada, jaga jarak, ya, jaga jarak. Bukan hanya virus yang akan mengena, siksa pedih menimpa kalau ada hazard. Dan kita diingatkan di ayat-ayat yang banyak tentang sebab-sebab murtad. Min asbabir riddah wa sa'iri anwa'i syirki wal kufri. Diingatkan di banyak ayat tentang semua macam kesyirikan dan kekufuran.
kita sudah bahas 1 sampai 9. Termasuk kalau meyakini ada orang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menganggap syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lil awam, untuk orang awam. Kami sudah sampai pada tingkatan bebas syariat. Salat iku kan kanggone wong awam, wong bodoh. Aku enggak perlu salat. Aku enggak perlu zakat. Saben Jumat aku haji. Lho haji kok ana bulane, enggak saben Jumat haji. Ana bulane. Ditanya, "Sama sudah Jumat?" "Oh, sudah. Jumatan ini di Mekah." Lho Mekah durung Jumat. Ya. Sama wis Jumatan nang lho, kan enggak rada aku berangkat nang. Iki Mekah durung Jumatan, coba di setel. Mungkin bar subuh ya. Kok wis mari Jumatan? Penting hal ini jamaah rahimakumullah. Wa dzakara al-ulama rahimahumullah fi babil hukmil murtad. Dan telah menyebutkan para ulama, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka, menulis tentang hukum murtad. Yang kita mesti fahami hukum murtad. Sampai-sampai di kitab yang awal kita belajar, ada namanya kitab Sulamut Taufiq. Itu dibahas tentang bab murtad. Jadi kalau kita bahas tentang hal-hal yang murtad, bukan radikal, tapi sudah dibahas itu. Siapa yang mengingkari satu ayat dari Al-Quran, dia akan murtad. Sudah dibahas itu. Makanya alhamdulillah kita ada kajian ini ya, khatam bahasan tentang Nawaqidul Islam ini, untuk jadi bekal agar kita jaga diri dan keluarga sahabat dari perkara-perkara yang bisa merusak keislaman kita. Begitu pula kalau ada saudara yang ada tanda di antaranya 10 ini, untuk kita ingatkan. Ingat, fungsinya untuk mengingatkan, untuk mendakwai, untuk menasihati, bukan mengklaim. Bukan kita sebagai pemberi keputusan, kamu murtad. Enggak. Untuk mengingatkan, untuk dakwah. Bro, tolong bro. Hati-hati, waspada. Ojo sampai tiba nang perkara sing sampeyan dadi ora migunani amal solehe. Krono termasuk murtad. Hati-hati. Mimbabin nasihat. Bukan untuk tuding-tuding, bukan untuk memberikan hukum, mentakyin orang. Tidak, untuk peringatan, untuk nasihat. Jamaah rahimakumullah, kata Syaikh bin Baz, annal muslimah qad yartaddu an dinihi bi anwa'in katsiratin minan nawakidi allati tuhillu damahu wa malahu wa yakuna bi kharijan 'anil Islam. Bahwa seorang muslim yartaddu, kadang-kadang dia murtad. Ingat, kalau ada qad, kemudian kata kerjanya mudhari, artinya kadang-kadang. Kalau sesudah qad itu fi'il madhi, maka artinya sungguh atau pasti. Kadang-kadang orang yang murtad dari agamanya dikarenakan perilaku yang menjatuhkannya, perilakunya yang banyak itu hal yang bisa membatalkan keislaman. Sehingga kalau keislamannya batal, menjadi halal darahnya, hartanya, dan dia akan menjadi orang yang keluar dari Islam. Dan kita prihatin jamaah rahimakumullah, ya, konten-konten tentang murtadnya orang sengaja di-move agar opini di tengah masyarakat
pindah agama itu lumrah. Salah seperti itu, apalagi yang pindah agama adalah public figure, figur orang yang terkenal, artis misalkan. Ini mengerikan. Sengaja di framing masyarakat biasa. Toh agama padha ae. Apalagi dalilnya banyak jalan menuju Roma. Iya memang, kalau menuju Roma banyak jalannya. Menuju Belimbing ini banyak. Bisa lewat Borobudur, bisa lewat Candi Bajang Ratu, bisa lewat samping. Tapi menuju surga Allah hanya satu, yaitu jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama dan menjadi agama yang dia memeluknya, maka tidak akan diterima dan di akhirat akan termasuk orang yang rugi. Ini termasuk ayat yang diusulkan untuk dihapus. Termasuk ayat yang diusulkan karena ayat ini menjelaskan tidak diterimanya selain daripada Islam. Ini Allah yang berfirman. Allah sebagai Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Mutasarrif, Al-Malik, Al-Razik, Allah berhak dan memang menjadi hanya Allah untuk menjelaskan jalan terbaik bagi hamba-hambanya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, yang kita sebagai hambanya wajib iman, wajib tunduk, wajib taat, karena kita hamba Allah. Kita diperintah, kita mengikuti. Jamaah rahimakumullah, wa min akhtariha wa aktsariha wuku'an asyratu nawaqid. Ini alasannya. Dan yang paling berbahaya, yang paling banyak manusia jatuh kepada hal yang bisa menggugurkan keimanan, mengeluarkan dari Islam, ada 10 yang kita ngaji hataman ini. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang lainnya, min ahlil ilmi rahimahumullahu jami'an. Tidak hanya Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi ulama yang lain menjelaskan itu. Bahkan ada yang merinci nawakidul Islam fi tauhid rububiyah, fi tauhid uluhiyah, fi tauhid asma'i wa sifat. Kemudian kita dimudahkan dirinci dengan 10 macam. Nadzkuruha laka fi ma yali ala sabil ijaz litahdziraha wa tahdziru minha ghairaka rajaan as-salamah wal afiyah minha ma'a tawdihat al-qalila tadzkuru ba'daha. Kata Syekh bin Baz di dalam Al-Aqidah As-Sahihah wa ma yudadduha halaman 27, kami akan menjelaskan bagi Anda, masya Allah, sebagai bentuk rasa cinta kasih tentang 10 perkara yang bisa menggugurkan keimanan, bisa seseorang keluar dari keislaman dengan jalan atau dengan metodologi yang mudah untuk difaham. Untuk apa? Litahdziraha. Sebagai peringatan. 10 perkara ini bagi setiap orang yang belajar, bagi orang yang mendengar. Litahdziraha. Sebagai kewaspadaan. Wa tahdzira minha ghairaka. Serta sebagai bahan untuk mengingatkan saudara Anda agar tidak terjatuh kepada hal ini.
Harapannya apa? Rajaan as-salama wal afiyah. Dengan harapan agar kita selamat, agar kita terhindarkan darinya. Ini tujuannya. Untuk mengingatkan kita, untuk jadi kita semangat di dalam mendakwai saudara kita agar sama-sama mendapatkan ridha Allah menuju surga yang kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar. Kenikmatan yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, kenikmatan surga yang belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Ini pengantar dari Syaikh bin Baz untuk kita jadikan sebagai ilmu yang kita amalkan di dalam kehidupan, dan untuk jadi landasan dakwah kepada saudara kita agar sama-sama mendapatkan as-salama wal afiyah minan nar. As-salama wal afiyah fi dunya wal akhirah. Al-ashir, halaman yang ke 34. Al-ashiru wa huwa al-akhir, yang ke 10, yaitu yang terakhir, artinya terakhir di kitab ini. Al-i'rad an dinillahi, berpaling dari agama Allah. Al-i'rad an dinillahi, berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sama Syaikh bin Baz ditambahkan. Jadi kalau mau ditambahkan, ini kata-kata Syaikh bin Baz. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Dia tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkan yang telah dia dapat saat dan sesudah dia mempelajari itu. Al-i'rad an dinillah, kata Syekh Fauzan bin Fauzan hafizahullah, la yahtammu biddin. La yahtammu biddin, tidak perhatian dengan agamanya. La ihtimam, tidak peduli dengan agamanya. Bagaimana seseorang masuk dalam kategori la yahtamu biddin, la yata'allamu, tidak belajar. Ingat, la yata'allamu, tidak mempelajari. Padahal keutamaan menuntut ilmu sangat luar biasa. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Menunjukkan keutamaan ketika orang itu belajar, ketika orang itu memiliki ilmu. Dan banyak hadis tentang keutamaan orang yang mencari ilmu, agar kita tidak termasuk golongan orang yang jatuh kepada poin yang ke-10 ini. Maka mari kita pentingkan untuk kita selalu menambah ilmu. Nabi saja selalu menambah ilmu. Dan Allah menyuruh beliau berdoa, Rabbi zidni ilma. Rabbi, ya Allah, kata-kata Rabbi itu sama dengan ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Jadi terus Nabi itu menuntut ilmu. Adabani Rabbi bi ahsana ta'dibi, telah mendidik kepadaku Tuhanku dengan sebaik-baik pendidikan. Terus belajar. Bahkan semangatnya beliau, wahyu belum selesai, beliau ingin segera untuk mengulang lagi. Makanya disampaikan oleh Allah sampai selesai. Perhatikan, khawatir Nabi itu kehilangan momen untuk dihafal. Jadi buru-buru menghafal. Semangatnya luar biasa.
untuk menuntut ilmu. Walau ta'allama la ya'mal. Kalaupun dia itu telah belajar. Walau ta'allama fi'il madhi. Kalau dia itu sudah belajar, la ya'mal, ilmunya tidak diamalkan. Ini termasuk al-i'rad an dinillah. Jamaah rahimakumullah, Ka'bul Ahbar pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Salam. Ka'bul Ahbar ini orang yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia masuk Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia adalah seorang pendeta Yahudi, memiliki kecerdasan yang tinggi sehingga digelari oleh ulama, oleh tabi'in yang lain, Al-Akhbar, diambil dari kata hibr, artinya tinta. Itu sebutan untuk orang yang berilmu. Ka'bul Akhbar ditanya, ketika ditanya, manil alim, siapa orang yang berilmu itu? Al-alimu man ya'malu bi'ilmihi. Orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Al-Imam Al-Ghazali indah sekali memberikan kepada kita nasihat. Yang dikatakan orang yang berilmu bukanlah orang yang bertahun-tahun dia belajar. Bukan orang yang memiliki ribuan kitab yang dipajang. Tapi orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Makanya kalau orang punya ilmu tidak diamalkan, itu tercela. Termasuk apa? Yu'radu 'anil ilmi awalan. Yaitu termasuk orang yang pertama kali berpaling dari ilmu. Makanya ketika dia berilmu, maka sudah semestinya dia mengamalkan. Dan kita berlindung kepada Allah, nas'alullah al-afiyah. Kita berlindung kepada Allah dengan diberikan oleh Allah keselamatan dari orang yang berilmu, apalagi tidak mau belajar, lalu tidak mengamalkan ilmunya. Makanya dikatakan ya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban falatakun khamisan fatahlak. Jadilah kamu orang yang alim, orang yang berilmu. Tidak mungkin orang punya ilmu kalau dia tidak mencari ilmu. Kalau tidak sampai derajat kepada yang pertama, muta'alliman, jadilah orang yang muta'allim, orang yang belajar, orang yang mencari ilmu, muta'allim. Kalau enggak bisa muta'alim, enggak sempat, au mustami'an, jadilah kamu pendengar setia. Jadilah pendengar. Kalau jadi pendengar enggak sempat, au muhibban, atau menjadi orang yang cinta kepada alim, kepada muta'alim, kepada mustami', ikut kontribusi, ikut partisipasi. Paling enggak ya nyiap no karpet, ya, nota mejo, mari ngono lungo. Jangan jadi orang yang kelima. Yang kelima itu orang binasa. Dadi alim ora, golek ilmu males, ngrungokno enggak seneng, cinta ndak, itu kamu akan binasa itu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban falatakun khamisan fatahlak. Fatahlak, masya Allah. Kata-katanya sambung dengan fa, fa ful atfi, menunjukkan segera. Fatahlak, maka cepat kamu pasti binasa. Jamaah rahimakumullah. Wahatta lau amila wahu ala ghairi ilmin fa amaluhu dalalun. Sehingga kalau seandainya dia itu beramal, lalu amalnya ala ghairi ilmin, tidak dilandasi dengan ilmu, maka fa'amaluhu
dalalun, amalnya itu sia-sia. Ingat, dalalun di dalam ini artinya sia-sia, bukan artinya sesat. Maka amalnya sia-sia. Ya, enggak dapat pahala, dosa. Kalau orang beramal tanpa ilmu. Oleh karenanya, Al-Imam Bukhari menulis satu bab yang namanya Babul, masih ingat? Babul ilmi qablal qauli wal amal. Indah sekali itu. Babul ilmi, bab tentang pentingnya seseorang punya ilmu. Qablal qauli wal amal, sebelum dia berkata dan berbuat, dilandasi dengan ilmu agar ucapannya benar, amalannya benar. Dengan cara apa? Berilmu terlebih dahulu. Orang mau nyuntik itu butuh ilmu apa enggak? Apa langsung nyuntik? Orang bekam, apakah langsung bekam? Butuh ilmu dulu. Bahkan orang yang bekam harus belajar ilmu anatomi. Kalau enggak, ngawur nanti, bahaya. Harus dengan ilmu. Apalagi ibadah yang mengharapkan pelakunya untuk dapat ridha Allah, butuh ilmu. Fala Buddha ayyata'allama awalan summa ya'mal. Masya Allah. Maka fala Buddha, fala Buddha itu kalau ngaji di pondok, ora kenora, mesti, harus. Ayyata'allama, harus ayyata'allama, harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu dulu, kemudian baru dia beramal. Amma man akhadha al-ilma wa taraka al-amal fa hadha min al-maghdubi alaihim. Adapun orang yang dia telah memiliki ilmu, akhadha al-ilma bimakna dhul ilm, telah memiliki ilmu, ilmu telah didapat tapi dia tidak beramal, maka dia adalah termasuk al-maghdubi alaihim, orang yang terkutuk, orang yang terlaknat karena Allah murka kepada mereka. Wa man akhadha al-amal wa taraka al-ilm fa hadha dhal. Maka siapa yang dia berbuat, dia beramal dan tidak berilmu, meninggalkan ilmu, maka dia adalah orang yang tersesat. Orang yang amalannya sia-sia. Orang yang amalannya tidak mendapatkan pahala tapi dosa baginya. Wa hadza ma nasta'idzu minhu fi kulli raq'atin. Ini yang kita selalu meminta perlindungan kepada Allah di setiap rakaat salat yang kita tegakkan. Kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang kau telah anugerahi nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang kau murka kepada mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. An'amta 'alaihim, alladzina an'amta 'alaihim adalah orang-orang yang Allah anugerahi kesempurnaan ilmu dan amal. Amalnya dilandasi dengan ilmu, itu an'amta 'alaihim. Sedangkan al-maghdub adalah orang yang telah mendapatkan ilmu tapi perilakunya tidak sebagaimana ilmu yang telah dia dapat. Itu dimurkai oleh Allah, seperti orang Yahudi dan orang-orang yang mengikutinya. Waladdalin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang mereka bersemangat ibadah tidak didasari dengan ilmu.
sehingga sia-sia dia tersesat, tuas capek, tidak dapat pahala dosa yang dia kumpulkan seperti orang-orang Nasrani dan yang mengikutinya. Faman a'rada 'an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Siapa yang berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak melaksanakan apa yang telah diketahuinya, fa innahu yakunu murtaddan 'an dinil Islam. Maka sesungguhnya bisa jadi dia adalah orang yang murtad dari agama Islam. Maka hendaklah waspada, hendaklah hati-hati, hendaklah kita bersemangat untuk mencari ilmu. Dan untuk kita mendapatkan ilmu, indah sekali Al-Imam Syafi'i berkata, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin saunbika an tafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Saudaraku, kata Imam Syafi'i rahimahullah, sekali-kali engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, aku akan beritahukan kepadamu rinciannya dengan penjelasan zakaun, dengan kecerdasan. Kita lahir Allah anugerahi potensi cerdas, tinggal mengasah. Mengasah dengan cara apa? Diasah dengan cara apa? Nek elading. Diasah dengan apa? Pisau, pedang, kapak diasah dengan apa? Jadi wong Jawa ambek ungkal. Dengan gerinda. Ya. Diasah. Orang ngasah itu sekali. Coba seret gitu aja. Berapa kali? Sampai tajam ngasahnya. Enggak ada ukurannya. 10 wis. Diasah sampai tajam. Sampai tajam, walak-walik. Ada aturan lagi ngasahnya itu. Harus searah. Terus dibalik lagi, diasah. Sampai habis itu sudah untuk menguji tajam. Dicoba kadang-kadang, ya. Ditengkuk sini ya. Krek-krek, gurung. Masa lagi. Untuk cerdas, kita semuanya ini dianugerahi kecerdasan. Lahir itu punya potensi cerdas. Tinggal mau mengasah apa tidak. Ngasahnya dengan apa? Belajar. Latihan. Latihan. Belajar. Latihan. Belajar. Latihan. 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 Sampai berapa kali latihannya? Sampai bisa. Bisa. Jangan terus berhenti. Wis, pokoknya iso. Mari iso nyetir, prai. 20 tahun gak tahu nyetir. 20 tahun kemudian dia mau nyetir. Tentu gak lanya. Latihan. Setelah itu latihan, bisa. Sampai biasa. Baru naik level berikutnya. Ini untuk cerdas. Latihan. Nah, sekarang ini males. Apalagi anak-anak kita. Online itu yang pinter siapa? Bapak, mbak ibu, are, nerima dadi. Kadang-kadang orang belajar online, videonya di-off-kan. Anaknya apa? Nge-game. Zoom. Ini nyatanya ini. Ya, latihan. Diasah. Punya potensi. Zakaun. Yang kedua, wajtihadun. Bersungguh-sungguh. Ya, enggak boleh sambilan. Lokasikan waktu, lokasikan tenaga untuk belajar bersungguh-sungguh. Belajar bahasa Arab. Jangan belajar bahasa Arab lah. Belajar baca Quran dengan tajwid yang sebagaimana diajarkan oleh ulama. Pertama kali berapa? Pertama kali belajar. Banyak pendaftarnya. Terakhir, tinggal guru mbek murite. Guru ning ngenteni, murite gak teko. Belajar bahasa Arab.
awal di Ma'had Abdurrahman bin Auf itu 60. Di Mustawa Tamhidi 60 orang, dua kelas. Mustawa awal protol. Ya, protol. Mustawa tsani berkurang, padahal sudah ketambahan lagi dari pondok-pondok itu. Mustawa tsalits ya, masih agak banyak, puluhan, enggak sampai 20-an. Mustawa rabi mau lulus ya. Dari 60 tinggal 4. Dari Suidak tinggal 4 orang. Dari 4 orang ini yang dapat mumtaz berapa? Sedikit sekali. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya majelis pelajaran bahasa Arab itu yang terakhir tinggal ustaz. Makanya harus dengan apa? Sungguh-sungguh ya. Ada yang datang, saya ingin belajar sama antum setiap hari. Luar biasa. Saya semangat setiap hari, benar. Kalau setiap hari antum di Ma'had. Ya. Di Ma'had itu gurunya punya kompetensi, siap setiap hari untuk ngajar. Enggak senang saya kalau di Ma'had. Kenapa? Harus setoran hafalan Quran, harus setoran hafalan hadis, harus menghafalkan nahwu sama sorafnya. Lo maunya gimana tuh? Yang santai gitu loh. Enggak ada beban. Ya mana dapat ilmu yang santai. Kata Imam Syafi'i, wajtihadun yang kedua. Yang ketiga, wabulughatun, dengan modal. Walaupun gratis SPP-nya, maka sabunnya itu enggak disediakan sama Ma'hadnya. Sabun, baju, harus ada modal. Bermodal, itu Imam Syafi'i menyebutkan. Kemudian yang keempat, ya, yang zakaun wahirsun wajtihadun wabulughatun. Yang kelima, wasuhbatu ustadzin, belajar dengan bimbingan ustaz. Wasuhbah, jadikan ustaz itu sebagai sahabat. Artinya dia mulazamah, terus menerus menemani dan mengikuti. Seperti sahabat Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sahabat yang lainnya. Dengan bimbingan, kalau ada masalah segera dia tanyakan apa yang enggak paham. Jadi ditemani untuk dapat ilmu seperti itu. Makanya diingatkan oleh ulama, siapa yang belajar tanpa guru, setan yang akan menjadi gurunya. Hati-hati. Setan yang akan jadi gurunya. Makanya dibimbing, kalau ada hal yang kurang paham ditanyakan. Wa tulu zamanin, yang kena. Butuh waktu yang lama. Tidak ada ilmu didapat dengan singkat. Butuh waktu yang lama. Jamaah rahimakumullah. Allah berfirman, dinukilkan di dalam kitab ini, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Wa man a'rada. Dan barang siapa yang berpaling dari an-dzikri, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. A'rada an dzikri, kata Syekh Fauzan, lam yata'allamuhu wa lam ya'malu bih. Tidak mau mempelajarinya dan tidak juga mengamalkan dengan ilmunya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Dan orang-orang yang mereka itu kafir terhadap apa yang diperingatkan, mu'ridun, mereka itu berpaling. Jamaah rahimakumullah, penulis Nawakidul Islam menukilkan kepada kita dalil. Wa man awlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha,
inna minal mujrimina muntaqimun. Surah As-Sajdah ayat yang ke-22. Wa man azlamu artinya kata ulama, la ahadun azlam, tidak ada orang yang paling zalim, mimman dzukira bi ayati rabbih, daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat dosa, muntaqimun makna mu'adzabun, mereka mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perhatikan ayat yang diingatkan, a'radu anha ba'dama dzukira biha, berpaling dari ayat-ayat itu setelah dia diperingatkan, setelah mendapatkan peringatan, setelah ilmu didapatkan. Wa hunaka insanun la yata'allamu min babil kasal, di sana juga ada manusia, tidaklah dia belajar melainkan dikarenakan malas. Malas ini yang menimbulkan orang gagal. Malas sinau. Engko ngenteni contekan. Nyontek itu kedustaan. Makanya kita bimbing anak-anak jangan nyontek. Dusta tidak akan membawa kepada kesuksesan. Hadza yukaffiru walakinnahu yulamu ala kasalihi. Ini tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak kufur, akan tapi dicela karena kemalasannya. Amma idza kana taraka talabul ilma adamu raubah fil ilmi, adapun ketika orang meninggalkan mencari ilmu karena tidak ada semangat terhadap ilmu, ya, tidak ada semangat, ini yang kita khawatir. Hadza huwa al-i'rad wal 'iyadu billah, ini termasuk orang yang berpaling, tidak ada semangat, apalagi dia meremehkan, lah kau yang ngono tok, enggak perlu. Ini bahaya hal yang seperti ini. Hadza huwa alladhi yakfur, ini yang menjadikan dia jatuh kepada kekufuran, kepada hal yang membahayakan keislaman. Walakin idza kana al-mar'a yarghabul ilma wa yuhibbul ilma walakinahu indahu kasal, jika ada seseorang dia semangat untuk mendapatkan ilmu, bahkan mencintai ilmu, akan tapi dia memiliki kemalasan. Lianna talabal ilma sa'bun yatatallabu sabran, kalau seandainya ada kemalasan karena dianggap menuntut ilmu itu berat, aduh belajar nahwu lagi abot, tidak ada yang abot kalau mau, tidak ada yang sulit kalau mau belajar, tidak ada ilmu yang sulit, pokoknya mau pelan-pelan, maka yatallabu sabran, maka hendaklah dia itu bersabar. Makanya diantara ilmu didapat, kata Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, ala la tanul ilma illa bisittatin, ketahuilah kata sahabat Ali bin Abi Thalib, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika an majmu'iha, aku akan beritahukan 4 perkara itu dengan penjelasan. Zakaun, cerdas, hirsun, semangat, wastibarun. Nah, wastibarun itu artinya sabar. Hendaklah kamu sabar. Kadang-kadang gangguan ustaz yang keras, ya. Kalau dia enggak belajar enggak dapat ilmu, apalagi ustaz zaman dulu. Gowo ini penjalin. Ya. Saya merasakan itu. Kayu ditotok, dengkul itu biasa langganan, ditotok dengkulnya.
Kalau ndak itu bangkia, tahu bangkia ya? Ya itu kan bawa bangkia itu. Plok. Ya sabarlah. Wes mulai mulai nek sekarang ada ustaz mukul pakai sepatu, ham. Perkara iki. Ya. Sabar, ada yang seperti itu memang. Kadang-kadang maaf, loro gatel. Harus sabar. Sampai ada simbol, oh nek mondok mesti kok gatelen, kena gudik. Ojo mondok, cek gak gudiken. Jangan seperti itu. Tapi sekarang, masya Allah ya, pondok itu bukan sesuatu yang diremehkan. Luar biasa, orang-orang pintar banyak keluar dari pondok. Masya Allah sekarang sudah berubah mindsetnya. Ini harus sabar ya. Lainnya sama dengan kata-kata Imam Syafi'i. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, harus sabar. Sabar untuk mendapatkan ilmu itu. Wa yatatallabu tahammulan. Ndaklah dia berusaha untuk menjadi orang yang bisa menanggung beban. Sabar. Saya dapat cerita dari seorang ulama yang dia belajar itu, kalau dulu kan mesti masak sendiri. Ya. Dia itu berasnya dicampur dengan pasir. Kalau mau masak, ya, dia milih dulu, sengaja dicampur pasir. Ya. Sama orang tuanya beras campur pasir, kayaknya banyak, kemudian sabar. Milih beras dengan berzikir kepada Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi ulama. Sekarang enak semua, enggak ada berasnya yang campur pasir itu. Harus sabar untuk dapat ilmu. Wa yatalabu julusan, dibutuhkan untuk sabar duduk untuk mendengarkan. Kalau dia adalah wahwa kaslan, kalau dia malas, fahadha yulamu an kasali wa ala tafritihi walakinau la yasilu ila haddil kufri. Malas itu tercela. Makanya jangan punya penyakit M, jangan punya malas. Malas itu gagal. Kalau kita sedikit memahami karakter malas, malas itu gangguan jin. Malas itu gangguan jin. Mengapa orang terkena malas ketika belajar? Karena dia melampiaskan kehendak hawa nafsunya dengan jalan yang tidak benar. Cirinya ke kamar mandi lama. Ini gangguannya. Lama setengah jam sampai enggak dapat salat jamaah bersama di masjidnya. Kenapa? Anu, Ustaz, albatin marid. Perutku sakit, Ustaz, mulus-mulus gini. Padahal itu gangguan setan tuh, males. Dikarenakan dia suka onani, suka nonton pornografi, itu timbulnya males. Oleh karenanya hendaklah dijauhi. Seorang pelajar, seorang pembelajar, seorang mahasiswa, seorang mahasiswi, thalabul ilmi, muta'allim, maka hendaklah jauhi dosa. Dosa itu yang menjadikan orang tersandra untuk berbuat kebaikan. Dosa menjadikan orang malas. Dosa. Makanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini sedikit penjelasan mengenai yang ke-10. Hendaknya kita waspada dan hati-hati. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk menambah ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat akan mengantar kita hamba Allah yang taat. Sebagai penutup, Nabi ingatkan kepada kita di dalam sabdanya, beliau berkata, la yazalu qadama abdin hatta yus'alu an arba'in. Sebelum bergerak kaki seorang hamba ketika dibangkitkan dari kuburnya, akan ditanyakan kepadanya 4 perkara. Yang pertama, an jasadihi, mengenai tubuhnya. An jasadihi fima abla, capek itu disebabkan apa? Sampai dia ngantuk-ngantuk itu karena apa?
apa karena baca Quran, apakah karena lamanya berdiri sholat malam, atau capek karena dia sebagai relawan untuk berbagi dengan yang membutuhkan, atau bekerja untuk mencari karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Capeknya itu kenapa? Allah akan tanyakan itu fisiknya. Kalau capeknya untuk begadang nonton sepak bola, capeknya kengantuan karena nge-game yang lama, maka celaka. Yang kedua kata Nabi, wa an umrihi fima afna, umurnya, waktunya dihabiskan untuk apa? Kesempatan yang Allah berikan, apakah dipergunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau berbuat kesia-siaan? Dan kita tahu orang yang beriman, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, berpaling dari hal yang tidak berguna. Makanya adik-adik, ketika harus online belajar memakai fasilitas HP, takutlah kepada Allah untuk menyia-nyiakan dengan nge-game. Nge-game itu tidak menguntungkan. Organ tubuhnya rugi, paket datanya itu beli. Tidak ada paket data gratis. Beli itu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga waktunya benar-benar berguna dan bermanfaat, bernilai pahala. Yang ketiga, Allah akan menanyakan wa'an ilmihi, tentang ilmunya, kaitannya dengan yang ke-10 ini. Ma fa'ala lima ulima, sejauh mana engkau mengamalkan terhadap apa yang telah diketahui. Apakah sekedar ilmunya hanya untuk pengetahuan jauh dari amal, maka itu akan termasuk menjatuhkannya kepada kekufuran. Ilmu didapat untuk diamalkan. Makanya Allah berfirman, innama yashallah, yashallah apa yashallahu, innama yashallah apa Allahu apa Allah, Allah, karena adalah sebagai maf'ul. Maf'ul itu mansub. Innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang senantiasa takut dari hamba-hamba Allah adalah mereka al-ulama. Al-ulama jam'u minal 'alim. Jamaknya ulama adalah orang-orang yang berilmu. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia mengamalkan. Kalau orang yang berilmu tidak diamalkan, sangat jelek sekali. Kata Allah, seperti keledai yang membawa banyak kitab di punggungnya tapi dia tidak mengetahui apa isinya. Seperti keledai membawa kitab banyak, ternyata perbuatan dan perkataannya, perilaku ibadahnya tidak sebagaimana yang telah dia ketahui dari kitab. Ini golongan al-maghdub, orang yang terkutuk dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perumpamaan orang Yahudi. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an malihi, tentang hartanya. Allah akan menanyakan min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kamu dapat ini? Setelah dapat, engkau belanjakan untuk apa? Jamaah rahimakumullah, makanya pastikan usaha kita adalah usaha halal. Kita dapatkan rezeki, rezeki yang halal. Setelah halal kita dapatkan, maka kita berusaha menyalurkannya, menggunakannya, membelanjakannya untuk yang halal sebagaimana yang dibenarkan oleh syariat. Makanya ini hendaklah diperhatikan agar kita selamat. Jika tidak,
maka celaka. Nabi berpesan, fattaqun nara walau bisyikkin minat tamr. Takutlah kamu dengan neraka walau dengan separuh butir kurma. Takutlah kepada Allah. Separuh butir kurma jika tidak halal mencelakakan kamu ke dalam neraka. Nabi bersabda, la lahmun waladamun nahbata min suktin an-naru aula bihi. Sekerat daging, setetes darah yang tumbuh min suktin, bimakna min haramin, dari yang haram, neraka yang pantas untuk menjadi tempat tinggalnya. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah menjaga diri kita dari 10 perkara yang bisa membatalkan keislaman, dan juga semoga keluarga kita, sahabat kita juga dijaga oleh Allah dengan dia faham. Dan kalau ada yang terjatuh kepada salah satu dari 10 ini, mungkin juga tidak hanya salah satu, beberapa, tugas kita untuk mengingatkan dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijaksana, kita beri pengertian dan kita berharap Allah memberikan hidayah kepadanya. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallam tasliman katsira wallahu a'lamu bisawab. Karena mau persiapan untuk buka puasa, pertanyaan bisa nanti ketika kita santai untuk nunggu buka, bukan dalam forum resmi, karena waktunya kita gunakan untuk persiapan buka puasa. Demikian jamaah rahimakumullah, kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.